wala tatimmu silatul arhami, dan tidak sempurna silatul rahim itu, ya, menyambung tali rahim, dan tidak sempurna itu pula berbuat baik kepada tangga itu. Jadi belum dikatakan sempurna itu silatul rahim, bagus gak? Bagus, tapi dikerjakan dia belum jadi sempurna. Berbuat kebaikan kepada tangga juga bagus, tapi belum jadi sempurna. Illa kecuali bikafil adha anhum, yakni dengan menahan pesakitan dari mereka, ya, menahan pesakitan. Kita silaturahim dari saudara kita, sama saudara atau yang serahim, ya, namanya saudara kan punya perasaan lebih dekat dari orang lain gitu, ketimbang orang lain. Kadang-kadang ada omongan dia yang nyakitin kita, ada sikap-sikap dia yang bikin kita sakit gitu. Makanya bulan sempurna silaturahim tuh, ya, melainkan kalau kita udah bisa menahan pesakitan dari mereka. Saudara sakitin jangan marah, ya, jangan marah. Kalau kita kan raga, saudara sakitin kalau bisa kita nambah sakitin dia, jangan. Ya, saudara sakitin sebisa mungkin kita jangan. Jadi kelihatan nanti mana yang bagus, mana yang enggak. Jangan timbang orang sakitin, saudara sakitin, terus kita cari perihal menyakiti dia juga, walaupun dalam timbangan yang sama, jangan. Ya, jangan. Walaupun nanti terlihat seperti impas gitu, jangan, sayang. Orang jahatin kita, terus kita jahatin orang lagi. Jahatin dia tuh yang jahatin kita. Yang baik siapa? Hah? Gak ada sama-sama apa? Sama jahatnya, jangan. Tapi kalau orang jahatin kita, hati saudara jahatin kita, terus kita berbuat baik sama dia, maka akan nampak tuh mana yang jahatnya, mana yang baiknya gitu. Nah, kita jadi golongan orang yang baik aja gitu, ya, ya, golongan orang yang baik. Ya. Nah, itu kalau udah sampai begitu, makanya sempurna silaturahim. Ya, makanya sempurna daripada urusan berbuat baik kepada kita.